Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Video kali ini adalah kisah tentang aku dan anak-anak di sekolah. Di sekolah hari ini kami sedang merayakan Hari Kasih Sayang dan juga Imlek. Bakalan ada kegiatan yang menarik dan juga seru banget bersama anak-anak di sekolah hari ini. Untuk memulai kegiatan, anak-anak diajak untuk berdoa terlebih dahulu. Game yang kami mainkan kali ini benar-benar hadiahnya sangat-sangat sederhana sekali. Ada mainan, lalu ada snack-snack juga. Snacknya itu kayak berupa sosis, ciki-ciki, seperti itu aja hadiahnya ya. Tapi melihat anak-anak ini benar-benar yang seneng banget, mereka sangat-sangat antusias mengikuti kegiatan hari ini. Kami pun sebagai guru-guru juga merasa ikut antusias dan juga bahagia. Pokoknya meskipun kegiatannya sangat-sangat sederhana, hadiahnya pun sederhana, tapi kita merayakannya dengan sukacita dan bahagia. Bahagia. Di kegiatan yang kedua ini, kami mau tukar kado nih. Di hari-hari yang sebelumnya, kami guru-guru sudah sampaikan kepada orang tua dan juga anak-anak untuk membawa kado. Nah, kadonya ini berisi berupa jajan, snack-snack gitu, seharga 5.000. Jadi, kami batasi harganya itu hanya 5.000 saja. Anak-anak terserah mau beli jajan apa aja, boleh seharga 5.000, lalu kemudian nanti akan dibungkus dengan kertas kado. Nah, hari ini kami mau tukar kado. Jadi kami buat lingkaran kecil, kami nyanyi lagu, lalu kemudian kadonya akan diputar, digilir secara bergantian sampai lagunya habis. Cintaku lagi kasih jensen ke dia. Ini yang ini. Yang ini. Lagi. Nah. Happy ya. Putar lagi. Happy ya. Jensen. Aku senang jadi ini anak loh. Tuhan. Siang jadi. Sini kasih jensen. Kenangan. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ya, dia kok dapat banyak aku katanya. Jadi anak Tuhan.
Saya bingung bu Kiki sing wingi. Kasih kayu deh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya gitu. Tapi aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sudah. Yeah. Jensen kok dua. Dapat apa Binar? Jajan. Joyce dapat apa? Jajan juga. Wow. Ini buka, tapi yang dibantu-bukain Bu Kiki nanti bagi. Ya dapat apa ini? Wow. Ini punyamu. Sapak lo itu. Disimpan itu punya aku. Punya. Ya. Ini juga sudah dapat pempek. Kesukaan Bu Kiki. Kesukaan Bu Kiki. Ya, sama ya. Loh kok sudah dimakan? Loh. Siapa yang nyuruh makan ya? Ini dapat apa ini? Dapat apa? Belum berdoa. Belum berdoa udah dimakan semua. Jadi tolong kembalikan ke tempat tidur. Itu jajan. Iya. Kan sudah tukar kado. Ya buat di sini. Kan sudah tukar. Iya. Selamat makan. Kan? Duh, kamu udah bak sendok. Pinjem garpunya Bibi boleh? Ya, ini mak sama garpu ya. Apa ya? Daripada enggak. Daripada pakai tangan. Ayo Jensen di mak. Salamnya nanti tidak dapat hadiah. Yo, yo, semangat yo. Nanti Bu Angel mau kasih lihat hadiahnya Bu Angel, yang mana Bu Angel? Teng. Tapi kalau nggak mau makan nanti nggak dapat. Ayo semuanya harus makan. Mau dapat hadiah? Iya, yang mau aja yang dimakan. Ya. Sosisnya nggak mau mie, yaudah makan sosisnya aja. Gimana nugget sama sosisnya? Kayaknya dia itu tadi. Itu tadi lo jajan. Oh. Nggak ngerti ya. Dia harus ditukar. Ya, ayo dimakan. Ya, nanti dimakan.
Angpao. Angpao. Ya, mau dapat angpao? Mau. 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 Oke. Terima kasih banyak buat Cece Coni yang sudah membagikan berkatnya untuk anak-anak di TK Sion. Jadi di awal kelas itu kami sudah ceritakan kepada anak-anak bahwa nanti di akhir kelas akan ada hadiah spesial. Dan anak-anak sangat-sangat penasaran sekali karena memang kami belum kasih tahu hadiah spesialnya itu apa. Akhirnya yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba. Ini kami bagikan hadiah spesialnya dari Cece Coni. Ini anak-anak sangat bahagia sekali ya. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Cece Coni, buat Anti Coni yang sudah membagikan berkatnya. Terima kasih banyak Onti. Berkat yang berlimpah buat Onti ya. Mereka senang banget ya guys. Dan terima kasih banyak juga buat kalian semua yang sudah menonton vlog ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya sama videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye bye. Pamit undur diri.